Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sambut Ramadan 2022, Putri Ayu Ting Ting tak gengsi turun ke jalan ikut pawai obor bareng warga kampung. Sang biduan pilih lakukan hal ini. Menyandang status sebagai anak penyanyi top Ayu Ting Ting, tampaknya tak menghalangi Bilqis untuk ikut pawai obor menyambut Ramadan. Ayu Ting Ting baru-baru ini membagikan keseruan pawai obor menyambut Ramadan yang diikuti oleh putrinya Bilqis. Tak sendiri, Putri Ayu Ting Ting mengikuti pawai obor menyambut Ramadan 2022 bersama sang kakek, yakni Abdul Razak atau yang akrab disapa Ayah Razak. Menjelang Ramadan, setiap wilayah memang memiliki tradisi masing-masing dalam menyambut bulan suci. Salah satunya adalah pawai obor, seperti yang dilakukan oleh Putri Ayu Ting Ting Bilqis Khumairah Razak. Hal itu terlihat dari postingan Instagram story Ayu Ting Ting @ayutingting92. Dalam postingannya itu, Ayu Ting Ting mengunggah video kemeriahan acara pawai obor yang dilakukan oleh warga kampung tempat tinggalnya. Keren kampung gua pawai obor, alhamdulillah menyebut bulan Ramadan, tulis Ayu Ting Ting dalam postingannya tersebut. Dalam video tersebut, terlihat warga kampung tempat tinggal Ayu Ting Ting begitu antusias menggelar acara pawai obor di pinggir jalan raya. Sementara itu, meski tak ikut pawai obor, Ayu Ting Ting memilih untuk menunggu putrinya di depan rumah. Dalam postingannya tersebut, terlihat Bilqis mengenakan baju muslim merah lengkap dengan jilbabnya mengikuti pawai obor ditemani sang kakek. Ayu Ting Ting yang melihat Bilqis bisa ikut pawai obor bersama warga setempat pun merasa bangga. Anak bunda alhamdulillah ikut pawai obor menyambut Ramadan, tulis Ayu Ting Ting dalam postingan tersebut. Saat arak-arakan warga melintas di gang rumahnya, Bilqis yang melihat sang ibu dan keluarganya sudah menunggu pun langsung berlari menghampiri mereka. Ia tampak begitu bahagia dan puas usai mengikuti pawai obor menyambut Ramadan bersama warga di kampung tempat tinggalnya. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.